Quran 133 ayat 21. Di sinilah materi kita akan dibahas. Kita lihat. Lakukan karena itu di Rasulillahi uswatun hasanah. Saya jelaskan dulu kira-kira sebenarnya. Dalam kira-kira, jadi ada 7 kira-kira sama. Itu mutawatir. Tambah 3 al-masyri al-ashasu. Tambah 4 syar. Jadi 14 kira-kira. 7 mutawatir dipakai dalam salat. Yang 3 tambahkan bacaan Al-Quran. Yang 4 menambahkan praksi. Bacaan lakukan kaya dan umfiyah Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bisa dibaca dengan dua cara. Hafaz dari Asim. Lakukan kandung fina Rasulillahi uswatun hasanah. Hafaz dari Asim. Bisa dibaca dengan kasrah ti. Kasrah ti. Diwayat wash dan kandung dari Nafi'a. Lakukan kandung fina Rasulillahi uswatun hasanah. Ti. Saya perlukan. Apa hasilnya? Rahasianya nampak dalam spanduk ini. Dan baik-baik ya. Sudah. Saya tulis dulu. Lakukan kaya kerugian Rasulullah. Ini kelihatan? Ibu, kelihatan tuh? Belum, saya tulis. Cuma penuh perbuatan. Luar biasa. Cuma perbuatan ini belum saya tulis. Hari ini spesial, ada yang kenal lagi besar, itu kelihatan luar biasa. Di pantai kenal, betul pun tak pernah pulang. Luar biasa, yang kenal lagi besar. Usah. Di. Uswah. Iswah. Di. Di bawah. Lihat rahasianya, kalau teman. Lakukan kalau dia Rasulullah, sungguh kami telah tetapkan dalam kepribadian Rasulullah dalam seluruh aktivitas hidupnya uswah iswah suri teladan terbaik hasanah yang kalau diikuti ada pahalanya. Jadi ingat, kalau kita mengikuti Nabi mempraktekkan dari keteladanan ini, itu bukan cuma diikuti tapi hasanah ada pahalanya. Setiap ada kata hasanah itu seakan dengan kata ihsan. Setiap ada ihsan itu rumusnya ibadah. Hadis riwayat Muslim jilid pertama bab mukaddimah nomor hadis yang ke-8 paling tinggi 11 riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, disalib oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yang akan main hadis nomor kedua, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma ihsan?" Apa itu ihsan? "Anta Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Seakan-akan engkau merasa diperhatikan sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Nah, jadi sifat kita mengerjakan aktivitas sebagai ibadah disebut dengan ihsan. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, maaf bahkan tidurnya pun ibadah. Namanya ihsan. Orang yang disebut dengan muhsin, pahalanya disebutkan dengan hasanah. Nah, kata Quran, kalau Anda beraktivitas mengikuti Nabi, makannya seperti Nabi, minumnya seperti Nabi, kerjanya, aktivitas sifat kerjanya seperti Nabi, maaf, bahkan tidurnya seperti Nabi, maka Anda akan mendapatkan hasanah. Tidak hanya teladan, tapi Anda akan mendapatkan pahala dalam setiap aktivitasnya. Makanya kita berdoa, setiap bekerja beraktivitas dunia, bahkan sampai ke akhirat, kita mendapatkan hasanah. Ayo coba, doa apa yang paling favorit kita baca? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Quran 201 paling kanan sebelah bawah. Doa apa namanya? Oh, saya punya kan. Punya istilah sendiri. Cuma orang paling kanan. Luar biasa. Orang kanan tak kenal. Kita tak punya kanan. Banyak kanan maka. Eh, ini kanan tak. Saya punya kanan. Saya pernah beli tugas haji. Itu 2010. Yang bukti maaf pertama, termasuk orang pendekar saya prioritaskan. Saya minta tempatkan di tempat-tempat baik, cari kita lapar. Alhamdulillah, 4 masjid dekat sektor kami. Tapi luar biasa nih orang-orang kita. Luar biasa, gak mau putus asa, kreativitasnya tinggi. Bahasa Arab pada belum bisa, tapi kalau kehilangan sesuatu, apalagi banyak. Nyasar dari maktab, Pak. Ya, dari maktab tempat tinggal nih. Mau kembali susah, nanya sama asar. Bahasa Arab gak bisa, asar masih bisa, gak bisa. Masa itu kayak kita tentara apa yang dilakukan? Masya Allah, alhamdulillah. Pak, keinginan serah perusahaan. Keinginan serah perusahaan.
banyak kalau menurutkan saya jalan yang terus askarnya bahasa Indonesia yang bisa terangkan pakai bahasa Arab apa? Akhirnya apa yang terjadi? Askarnya pun gak tahu diteruskan ya soal terjadi apa? Ikuti jalan yang ini gak usah belok ke Uswah Iswah. Doa sepikirkan. Lihat baik-baik. Anda ikuti keteladanan Nabi. Bukan Anda saja akan jadi yang terbaik, tapi Anda pun akan dapatkan pahala dari situ. Karena usaha kita cuma teladan, artinya keteladanan yang terus akan dikasih. Nabi-Nya tidak ada. Anda mengikuti Nabi, ada di teladan. Contoh, maaf, sahabat mengikuti Nabi. Nabi meninggal, sahabat jadi teladan. Tabi'in mengikuti Nabi. Sahabat mengikuti sahabat, sahabat meninggal, tapi ini jadi teladan. Ulama mengikuti Nabi, ulama jadi teladan. Kita ada keteladanan Imam Syafi'i lahir pada 157. Imam Malik lahir pada 193 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat pada 190 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada 193 Hijrah. Semuanya kita kenal sampai sekarang. Abu Yahya bin Ya'qub mengikuti keinginan Nabi, begitu cinta dengan Nabi. Bagaimana membuat saya mencintai Nabi SAW seperti sahabat Hasan bin Zaid mencintai Nabi SAW. Sampai sekarang dikenal beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padami, Syekh Al-Hatib Al-Binan Kadawi, Syekh Al-Musabat Al-Palimbangi, ada semua yang jadi teladan dan jadi mufti ikhwan khusus di Mekah Mekah. Anda mengikuti Nabi bukan cuma mendapat pahala, Anda jadi teladan dalam kehidupan. Dan hebatnya, kenapa bisa dibaca dua riwayat? Matikan baik-baik. Kalau dibaca, harakatnya di atas atau di bawah? Atas. Fathah atau kasrah? Kasrah, Masya Allah, kasrah. Atas bawah, atas. Fathah kasrah, kasrah. Sorry, panen. Ini dari doma jadi kasrah. Panitia. Di sini. Jadi ini apa? Doma. Apa artinya dhamma? Dhamma yadhammu, dhamma yadhammu, dhamma dan sesuatu yang terkumpul. Makanya kalau kita ucapkan dengan harakat dhamma, mengumpul. Bila dibaca dengan uswah, itu artinya sesuatu yang banyak terkumpul. Pada diri Nabi SAW banyak keteladanan terkumpul. Alamatnya dalam ihram rafa. Pak Kiai sudah memahami. Tadi Masya Allah, hadiah tidak Pak Kiai itu dari semua mengamalkan bahasa Arabnya tepat semuanya. Udah Allah pilih yang dihapal ini macam-macam ini. Rafa, Rafa, wa'alatan tarafihi dhamma. Rafa itu artinya tinggi, mafu. Dan disebutkan Quran Surah 58 ayat 11 dari MC kita. Yang fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran Surah 2 ayat 127. Wa iyyafa'u rahimu tawain rafa, tinggi. Perhatikan, Anda ingin mengikuti Nabi, boleh. Banyak keteladanan yang terkumpul pada diri Nabi SAW, itu yang tinggi-tinggi sekali. Levelnya tinggi. Nanti saya tunjukkan. Kalau tidak bisa mengikuti yang tingginya, maka minimal Anda bisa ikuti yang kasar. Kasar di atas di bawah. Bawah. Bawah dalam ilmu Arab disebut dengan khafa. Rendah. 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 Kalau rendah kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut dengan kasar. Dari kata kasar, ini kasar, pecah. Kalau sudah pecah, maka suaranya jadi mengecil. Maka bentuknya lebih kecil. Ini kasar saja, kaca pecah, maka pecahan lebih kecil. Makanya ketika Anda mengucapkan harakat dengan kasar, suaranya kecil. Kecil. Makanya disemangat pada perempuan. Karena perempuan yang sifat kelembutannya, yang senantiasa hanya dari nilai-nilai yang lembut yang dianggap kecil. Sederhana, Anda anti kaki jazakallah jazakillah kita buka kita buki i ini sejak yang ada i kasar ada keluar mami dari sini malah malah pasti kamu kenapa ulang dari sini jam 2 oh itu keluar dari situ ada suara di samping Anda gak usah takut tunjuk dia kasarnya itu dia lewat lihat baik-baik. Jadi dengan segala kemuliaan, semua nanti mengakui. Rasul mengakui banyak istimewa.
kesimpulan pada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi-Nabi dan Rasul dulu ingin menyaksikan, ya cuma tidak kesampaian. Kita yang memberikan kepada Allah. Mana keteladanannya? Kan Quran silahkan pilih. Ada yang paling ringan dan yang kecil-kecil. Sampai yang tinggi-tinggi. Anda keluarkan seluruh keteladanannya, Anda dapatkan dari makhluk hidup supaya hidup lagi. Dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Semua keteladanan Nabi ini dikumpulkan oleh para ulama syahid, khususnya Imam Al-Bukhari. Beliau punya satu kitab yang kita telah dikumpulkan semua keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai kasrah sampai dhammah, dari yang terkecil sampai yang paling tinggi. Ah, siapa yang tahu nama kitabnya Imam Al-Bukhari? Yang tahu benar jawabannya, saya berikan dia 1 juta. Pak, salah 5 juta. Ah, bukan. Al-Quran bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu campuran antara sahih dengan kualitas yang lain, khusus tentang awal. Yang paling populer, apa namanya? Sudah gini aja lah. Benar kata Pak Fadian, salah satu saja. Ya. Kalau tidak tahu, kan akan? Iya kan namanya? Bukan nama lain, mana kata kita? Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Itu nama kitabnya. Ulang. Karena kelompokan yang disingkat ini Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan. 97 kitab. Apa 97 kursinya? Perhatikan baik-baik. Saya bukan ingin mengatakan siapa judulnya, tapi di balik judul kitab Ulama, di situ ada makna kitabnya. Jadi nanti kalau ngaji kitab, pilih pesantren di Pandeglang, kita semua kalau ngaji kitab, jangan langsung ke isinya. Terangkan ini judul kitabnya. Kenapa di sini belum mengenal? Kenapa di sini belum salam? Kenapa tak belum baca salamnya? Kenapa di sini hadis syari? Sedangkan saya Muhammad Hasim Asyari mengarang kitab yang lain. Judulnya hampir sama. Di sini hadis syari, sana di sini syari syari. Mengarang sembilan dari kitab. Dari mereka utang kepada muta'ani. Sampai risalah dari sunnah wal jamaah. Anda dulu mungkin dipahamkan di sini dengan sahih. Kenapa dimulai dengan kalimat-kalimat itu? Ada makna. Al-Jami' saya ini isinya komprehensif, luas pembahasan. As-Sahih isinya semua sahih, bukan karangan saya. Al-Musnad bersumber dari Nabi SAW, bukan karya saya pribadi. Al-Mukhtasar isinya singkat, tidak berbere-bere. Apa isinya? Memumuli Rasulullah SAW, semua aktivitas Nabi SAW secara umumnya. Wa sunani sunnah-sunnahnya wa ayyami kesahariannya selama 24 jam. Jadi kitab Imam Al-Bukhari itu bukan kitab hadis ayanan. Bukan cuma kajian. Isinya manhaj syuyukan dari Nabi SAW. Keteladanan yang dilihat kita keluar. Kitab pertama, kitab Al-Iman, isinya 57 hadis. Dalam hadis itu diterangkan bagaimana cara menaikkan iman dan menjaga supaya enggak turun. Jika ada pertanyaan, Ustaz, iman saya suka naik, suka turun. Kayak lift, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya malas. Bagaimana saya naikkan iman saya dan jaga supaya enggak turun-turun? Buka kitab Imam Al-Bukhari, jilid pertama, kitab yang pertama, kitab Iman 57 hadis. Pelajari hadis, ya praktekkan dalam kehidupan kita. Gimana supaya cerdas? Cepat belajar pelajaran, cepat paham. Maaf ya, orang dulu, orang dulu. Itu kalau belajar, luar biasa. Begitu belajar dari Imam Al-Bukhari, terbuka semuanya. Sebutkan, langsung ingat. Bacakan, langsung paham. Sampai ulama membuat empat kategori. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Ada lagi empat keadaan, sekarang muncul yang kelima. Maaf, rajul, yadi, anahu yadi. Orang pintar yang itu yang pintar. Kebanyakan macam. Yang kedua, maaf, maaf. Orang pintar yang tahu dia yang pintar. Yang ketiga, orang bodoh yang tidak tahu dia yang pintar. Yang keempat, orang bodoh tidak tahu dia yang bodoh. Sekarang ada yang kelima, orang bodoh tidak tahu dia yang bodoh dan ada orang yang bodoh. Setiap dia bodoh. Baiklah di sini. Fokus ya, fokus awas hati-hati. Kita berdiskusi dalam kehidupan. Saya kembalikan kepada arah yang baik. Lihat baik-baik. Di kitab Imam Al-Bukhari, itu ada petunjuk. Lihat, cara belajar ada. Kita punya ini, bagaimana cara belajar yang kuat. Saya kasih rahasia ya. Ini yang baru kita sadari ini, dan ini kurang paling aja. Yang lain tidak ada yang masih ingat. Alhamdulillah, perhatikan baik-baik.
saya tidak pernah menemukan para ulama kita dulu, termasuk para cendekiawan muslim, yang menguasai berbagai bidang pengetahuan kecuali mereka belajar Al-Quran dan mengirim hadis Nabi. Dan hasilnya luar biasa. Sekarang orang kalau ahli cuma satu bidang, dulu orang Islam minimal ahli tiga bidang, Al-Quran hafal, hadis paham, baru di ahli astronom, baru di ahli fisika, baru di ahli kimia dan sebagainya. Orang sekarang paling satu dua bidang, orang Islam luar biasa. Karyanya diambil dari orang Eropa, dipraktikkan di Eropa, cuma di Islam dihapuskan, tapi katanya ada di sini. Dan sekarang kita pelajari itu. Contohnya, ya, yang kita bapak ibu sekalian, maaf, saya ambil contoh satu aja. Pernah ingat periode relativitas? Ini sama dengan MC kuadrat, siapa yang mengundang? Bukan. Yang mengundang di sini, ketika mengaji surah Al-Ma'arij dan surah Al-Sajdah, ayat yang kelima. Dibaca, dilihat, ini malaikat naik turun dengan kecepatan cahaya. Maka dikeluarkan sampai kecepatan cahaya. Dibaca oleh Al-Ma'arij dan lima saat, ketika ditemukan, kitabnya diolah oleh beliau. Jadi akan dia terlalu MC kuadrat. Yang membuat rumusan ensil, tapi tetapkan melakukan ilusi. Kayanya diadopsi, kemudian dikembangkan, jadi tak teori. Siapa yang menentang dia? Mana bukan itu? Siapa yang menentang apa? Bukan dia, bukan. Yang pertama kali menentang apa? Tidak lebih lahir, lahir tahun 810 Masehi. Apa yang menentangnya? Baca Quran. Lihat petunjuk Nabi, baca Quran. Surah 57 Al-Hadid ayat 25-26. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan suci. Dibaca itu bersih, dibawa ke rumah, dianalisis. Begitu dianalisis, dikeluarkan pecahannya atomnya. Sampai sekarang, nomor atom besi, besi itu istilah kimia F besar, F kecil, terum. Nomornya 26, persis nomor ayatnya 25-26. Di nomor 26 itu, ada 4 isotop namanya. Isotop itu yang menjadi kestabilan unsur besi. Nomor isotop yang 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil, nomor 57. Paling stabil. Dari mana dapatnya? Surah 57 ayat 25-26. Sekarang ada teori musik itu. Teori musik itu kan yang dimana dimana? Orang Islam itu jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah ada Syamil namanya. Syamil, Muhammad ilmu Alud. Ilmu Alud punya 16 rumus. Ada Tawin, 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 Tawin. Ada Rajas, Mustaqlun. Ada Nabi, Mufa'ayatun lagi. Karena mereka beralihnya, tingkatnya keluarnya, bagi bersyukur alihnya. Pada hari kelahirannya, kita yang pilih untuk hari ini dua kali sini. Bisa pilih orang yang dahulu untuk hari ini. Contoh sapi yang berbeli, hanya untuk berbeli. Allah Azza wa Jalla, Maha Allah yang mengkali. Aku yang sejuta ini dan yang beri. Pada kata kali ini, menjadi yang berkali beri. Kata kami yang dahulu menjadi hal yang berarti. Tak pada dalam hal ini. Itu syair. Datang orang Islam, perhatikan mana tadi. Syair tadi, diubah jadi ilmu. Muncullah alfiyah menggunakan rumus Rajas. Kalau menyalahkan mufilin kastakin wasmanafi'un rumah hafumin kain wahiku kalimatun warfawukan wahilmatun dihakalanun perjuan berjadu warfan diri wa ini jawal wa musadil misu tamilin khasad bila fa'an tifa'atan atau kawain handi wa ini pada kawain jari. Ada alfiyah dari muhadith as-siyuti, ada alfiyah dari umum al-Quran Islam. Maaf, begitu ditinggalkan petunjuk nabinya, jauh dari Qurannya, akhlaknya hilang, diambil oleh barat. Balik lagi jadi musik. Tadi musik, masa Islam pengetahuan. Islam ditinggalkan dari musik tadi. CDF, GABC, GABC, NFC, NFC, ABC, 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 Pandegang di Belanda, kota santri, kota bernuansa yang terbaik, kita beri imamah, bimbingan menata pemerintahan. Mu'adh bin Jabal cuma butuh 3 tahun, dikirim ke Yaman oleh Umar bin Khattab. Di masa Nabi, observasi ke Yaman. Setelah 3 tahun di Yaman di masa Umar, semua kemiskinan hilang di Yaman. Yaman, duduk provinsi, sekarang juga awas. Pandegang, masih kabupaten, masa ada yang kemiskinan? Keluar dari tahun berlalu, pada tahun lima ada sesuatu muncul pembahasan kita akhwat nabi. Di mana akhwat dari yang bilang sampai yang besar itu seperti apa pembahasannya, bagaimana menerapkannya, itu dikaji kita hari ini. Tadi lalu pertama sekarang pembahasannya.